dia guys, bapaknya nyuapin anaknya nih. Iya. Ya, di peternakan dadu GBF. Ya. Nanti saya akan beritahu cara-caranya gimana breeding seperti ini anaknya gak dibantai. Selama ini kan banyak terjadi kasus kalau di lolo induknya anaknya pada dibuangin, tapi alhamdulillah ini biarpun dibiarin dan kandangnya pun terbuka nih guys, lihat deh, kandang terbuka. Di sini tempat saya ngopi bersama keluarga, tapi burung tetap bisa produksi. Dia poin 2 ekor guys, itu yang satu. Sama yang bawah ini lagi disuapin jantannya, betinanya lagi ngeram nih di dalam sini nih guys. Sudah ngeram lagi dia, biarpun anaknya masih diloloh sama jantan. Ini juga saya bikin kandang alami nih guys, dari kecil sampai dia lepas trotol dan bulunya malah lebih mengkilap. Ini ada 3 ekor, 2 betina, 1 jantan. Rencana saya mau bikin poligami dia, satu saudara. Jantannya sudah selesai lepas trotol 6 bulan, bulu udah rapi. Betinanya lagi pada dorong ekor. Nih guys, ini satu sarang nih, 2 betina, 1 jantan. Dan saya campur dengan burung-burung kecil. Nah, ada burung masteran ciblek, terus kelatik, ada juga rambatan, biar ngeramein aja. Oke, sementara mungkin sampai di sini dulu nih hasil ternakan dari ring dadu GBF. Ini alhamdulillah yang digantung ini ada 11 poin ini. Oke, terima kasih. Nanti akan saya upload lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.